Ya guys, pokoknya hasil jadinya kayak gini ya. Jadi dia bakal pakai dansanya barengan guys, setiap orang ini ya. Jadi benar-benar mirip kayak di video itu. Oh iya guys, jadi sini saya akan ngasih tahu cara membuat ini guys, coffin dance ini guys, atau peti joget ini. Jadi ini dijogetin sama orang-orang yang lagi viral ini. Ini banyak banget video-videonya dan juga jadi meme guys, itu yang jadi terkenal banget ya. Nah, dan pastinya sebelumnya videonya kalian juga klik like dulu dan subscribe ke channel ini guys ya, agar kalian gak ketinggalan video-video trik keren yang bagus lagi guys. Ya, jadi di sini guys, ini orang ya, kan emang berenam ya orang ya. Tadi sebenarnya di apa saya kasih ini cuma berempat guys, soalnya kayak error gitu. Dan saya udah sebenarnya harusnya dari tadi gitu recordnya dan uploadnya juga agak lebih awal. Tapi karena saya tadi cuma apa ya bikin empat doang, soalnya yang tengah ini nggak bisa karena error gitu. Tapi saya udah apa kayak renovasi lagi, bisa guys. Jadi berenam benar-benar berenam ya. Dan sini juga saya akan ngasih tau map ini guys. Jadi map ini ya. Downloadnya ada di deskripsi ya. Lihat guys, teret ada yang namanya apa namanya? Ini apa sih? Notblock ya, notblock itu. Ya dan ini lagunya, lagu ini guys ya. Nih coba kita trailer dikit guys. Pinter banget, mau dimatiin. Ntar gimana? Saya mau pencet, hancurin. Oke ini suaranya ini guys. Nah gitu ya pokoknya. Saya takut copyright aja lagunya. Nah gitu guys. Oke ini udah mati, kita tinggalin aja guys. Kita langsung ke tutorial ini. Dan juga saya ngasih tau juga akan ada addon kayak gini juga ya di video ini. Karena sih sini bukan cuma trik doang. Enggak maksudnya di sini ada trik dan ada addon dan ada map ini juga guys. Ya kalau ini kalau misalnya kayak mau buat kayak gini caranya itu guys ya. Jadi kita membuat. Nah, jadi kalian bolongin. Jadi kalian boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 3 guys, 7 kali 3 blok ya. Set, nah kalau udah seperti ini kita buat sistem redstone-nya dulu guys setelah itu ya. Caranya itu kita pakai redstone tertaruh sini ya. Kemudian kita kasih redstone set. Nah kemudian kita kasih kayak bentuk jam redstone ya. Tapi ini jam redstone-nya benar-benar cepet ya, bisa membuat dia kayak gitu dan serasi gitu guys ya. Kita kasih kayak gini lagi di sini, di bagian sini set, biar ini keulang-ulang gitu guys ya, waktu berubahnya goyang itu. Nah ini udah nih guys, tandanya udah tuh dia kayak gitu tuh set. Nah kayak gitu guys. Nah kalau ada kayak gini, oh ya jadi mulainya itu kita kasih ini dulu guys ya, red carpetnya dulu biar untuk menutupi guys. Nah, kalian sih mau pakai warna apa? Di sini pokoknya ntar saya tanam dulu guys. Kita lihat dulu ya. Ini berarti deh dansanya di sini. Oke sama di sini guys. Nah ya jadi di ujung gitu ya dansanya. Nah jadi barengan ya. Oh tadi itu cuma 4 ya di sini doang. Di sini nggak bisa guys. Ya tapi saya udah modifikasi lagi bisa ya. Jadi kayak gini guys. Nah. Jadi bentuknya kalian kasihnya ada di atas ini guys ya, di atas blok ini dan ini dan juga yang sini juga ya. Oke, kita kasih karpet lagi guys. Yang blok ini juga nih guys. Nah, kan ada yang blok wall ya. Nah, oke berarti kita di sini ya tadi ya. Set kita taruh sini. Nah, yuk ini bisa jadi kayak gini ya. Tapi kita taruh guys, kita bikin petinya dulu ya. Kita bikin petinya di atas ini coy. Set. Oke. Dan kita kasih spruce trapdoor. Ini bentuk peti biasa, kalian bisa modifikasi lagi petinya kayak gimana bentuknya. Ini peti matinya gitu, guys. Oke, dan di atasnya kita kasih ini ya. Dark trapdoor ya, Pak. Nah, kemudian kita mungkin agak ke sini lagi ya. Oke. Kemudian kayak arah sini aja ya jogetnya. Dan kalau misalnya kalian nggak bisa, kalian pakai ini, guys. Bantuan trapdoor. Set. Ntar kayak saya dari atas aja deh. Taruh. Kita sneak, kita taruh di sini dan di sini. Yuk. Jadi diserasi ya. Oke. Nah, kalau udah kita tinggal kasih ini doang ya. Gampang aja. Kasih baju yang udah diwarnain, guys. Ya bajunya pakai leather ya, leather armor. Warnanya di sini cauldron ya. Terus kalian kasih warna hitam di situ. Air ya. Oke. Set.
Ribet amat pakai baju ini. Oh iya, jadi guys, ini saya udah pasangin semuanya. Oke, kayaknya kita bakal pakai juga guys biar joget bareng coy. Yoi. Tereretet. Kalian bayangin aja lagunya guys. Soalnya ini bakal copyright coy. Lagunya ternyata ini ya benar-benar apa? Udah dijaga sama orang. Jadi kalau misalnya kayak pakai gitu di YouTube bakal kena copyright guys. Jadi sini guys ya udah, jadi kalian bisa contohin aja di Word kalian ya. Dan juga download Word ini juga yang belakang ini dan itu di download di deskripsi ya. Nah, jadi ini bisa goyang dengan serasi guys. Tad. Kita habis nih kak bakal kasih adonan juga kita. Nah jadi dia kayak oke, saya berpikiran deh kayak ini guys ya, kayak udah baris aja gitu nganterin pasien, bukan pasien, nganterin orang mati guys ini padahal ya. Tapi dia malah joget-joget, tapi emang kayak gitu kalau nggak salah ininya ya. Kayak budayanya nggak tahu deh. Oh iya, keren banget guys ya. Kita langsung ke adonan ya guys. Di adonan ini juga lebih keren juga sih, tapi ini pakai adonan ya kekurangan. Jadi kalau misalnya kalian pakai addon juga bisa download di deskripsi dan caranya ntar ada di akhir video guys ya. Jadi kita tulis coffin ya. Coffin itu artinya ini ya, peti mati. Coffin dance berarti peti joget peti mati guys. Kita taruh sini apa gitu? Yoi. Ini baru orang beneran ya. Oh ini 7 orang ya. Oh kalau 7 orang kita bisa taruh sini lagi guys. Nih. Ntar. No, kita bisa taruhin lagi guys ya. Kalian bisa kasih orang lagi. Aduh, ini orang. Tengah toko 7 orang, guys. Nah, udah kayak gini aja guys, 7 orang ya. Biar sama kayak ini, guys. Yoi. Ini baru keren ya, guys. Emang pakai addon emang pastinya harus keren guys, pakai addon. Yoi. Dan ini emang agak gitu ya. Beloknya cepet banget anjay. Tereretetet. Yoi. Dan ini ada satu lagi, guys. Coffin dance 2 ini enggak dance sama sekali sih. Cuma deng-deng berbaris guys, serem banget ya. Jadi kalau misalnya deng-deng yoi. Tau kan pasti kalian tahu lah videonya. Kalau enggak tahu kalian apa nontonnya dulu. Yoi. Ini berbaris ya, orangnya sama aja sih. Emang di videonya juga orangnya sama aja gitu. Susah membedakannya. Oke, jadi mungkin cukup sekian aja guys di sini dan situ ada lagunya. Kalian bisa download aja mapnya dan adonnya dan juga kalian bisa buat ini guys kreasinya ya. Oke, gitu, terima kasih sudah nonton video ini. Kalau gitu jangan lupa klik like, comment, share kan ke teman kalian semua dan jangan lupa subscribe ke channel ini guys agar kalian gak ya video-video dan trik kalian dari gue. Sampai di video selanjutnya. Nah, yang pertama ini ada addon mem coffin. Yang ini addonnya ya. Jadi kita download aja, kalian pencetinnya di deskripsi. Nah di bawah itu ada tulisan detail itu. Nah kalau udah download kayak gitu tulisannya, kalian langsung buka Z Archiver guys. Ini downloadnya di deskripsi ya, atau nggak di Playstore juga ada. Nah kalau udah dibuka kalian scroll ke bawah dan kalian cari games guys. Games download ya. Kalau udah download, cari download. Nah kalian tulis coffin ya. Nih coffin dance di sini dan kita ekstrak ya. Kalian cek ekstrak dan kita replace aja. Oke okay aja sih, ekstrak di situ. Dan kalau udah kita cut ya ke device memory, kita buka di atas itu dan kita langsung cari file games. Nih guys, games Komojang terus ke behavior pack guys. Karena ini yang tadi saya copy itu yang B ya, addon coffin dance yang B. Nah yang satu lagi, nah tadi tempat donut ya. Tunggu. Nah. Ini tinggal yang R ya. R itu resource pack. Jadi kita cut juga ini atau copy ke ini, kita buka dulu device memory dan kemudian kita buka download apa games Komojang dan resource pack guys. Kemudian pas dari sini. Oke, udah jadi guys. Kalian tinggal buka Minecraft-nya. Ya. Nah, jadi kalau udah buka Minecraft-nya, nah itu nih kalian buka Word-nya dan kalian buka resource pack. Nah udah ada ya, jadi kalian tinggal masukin aja, aktifkan. Nah, jadi ini punya RMDN Pro Gaming guys, itunya resource pack dan behavior pack ini mantep banget coy. Nah dan untuk ininya coffin dance mapnya kalian pencet aja di link deskripsi juga dan download guys di Mediafire juga ya. Kemudian kalau udah ke download gitu ya, kita bisa open di situ atau kita buka di file download di browser kalian guys. Kemudian kalian buka coffin dance nya itu, kalian pencet ya maksudnya, dan itu langsung ada pemain craftnya guys. Dan kita ada langsung ya Astronomia itu, jadi mapnya nama Astronomia. Dan ini dibuat oleh GGWP Player Noob guys, itu YouTube-nya dan Instagramnya GNoob Player ya. Jadi ini buatan dia ya, mapnya ini.
Dan kita langsung aja guys. Nah di sini, nah jadi kayak gini ya, sama kayak tadi. Ini kita tinggal pencet aja ada suaranya guys ya. Mantep banget coy. Dan ada ininya juga, apa namanya? Tunggu. Nah itu dia. Oh iya.